Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, jadi pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mendapatkan cuan dari aplikasi One Asset gitu. Jadi kalian simak aja video ini sampai selesai supaya kalian benar-benar paham dengan apa yang sudah saya lakukan di video ini gitu, teman-teman semua ya. Kita langsung aja ya, kita udah di Play Store teman-teman semua ya. Nah di sini kalian tinggal ketik aja yang apa namanya aplikasinya, One Asset. Oke teman-teman. Nah, jika kalian belum pernah mendownload, kalian bisa download di Play Store seperti ini. Oke teman-teman, ya. Kalian bisa daftar terlebih dahulu, dan di sini kalian daftar bisa mendapatkan emas 0,05 gram gitu ya teman-teman, ya sekitar 40 ribuan lah ya teman-teman ya. Kalau dikonversi menjadi rupiah teman-teman ya. Nah, di sini tapi yang saya akan bicarakan di sini nah di sini baca doang bisa cuan koin aset. Nah teman-teman di sini nih, nah kita klik langsung teman-teman di sini ya, kita klik langsung di sini. Nah di sini baca doang bisa mendapatkan duit gitu teman-teman. Nah di sini nih ada baca ya, nah baca doang bisa cuan koin aset, satu koin aset dapat ditukar jadi 1 rupiah teman-teman. Nah ini enak lagi nih. Nah di sini ada yang membaca dapatkan koin aset dengan melihat konten artikel, video, topik apa saja di bagian wawasan. Nah jika kalian sudah membuka aplikasi seperti ini, kalian tinggal baca aja, baca mendapatkan koin-koin dengan ada tahapannya teman-teman ya. Hari pertama kalian dapat 1000 koin gitu ya, ada dari kedua 2000 koin, dan selanjutnya sampai 4 kali itu ya. Nah yang saya akan bagikan ini adalah hadiah ajak teman teman-teman. Ajak teman download dan masuk ke APP aplikasi itu bisa mendapatkan 10.000 koin aset per orang, artinya 10.000 per orang gitu. Nah di sini maksimal 1 hari 1 juta gitu ya. Nah teman-teman semua di sini nih, kalian gimana caranya? Step-stepnya ada 3 langkah, ada 3 langkah teman-teman ya. Step pertama yaitu share link ajak teman. Nah step keduanya temanmu daftar melalui link download dan masuk ke aplikasi. Yuk. Nah kita lanjut nih yang step ketiga, kamu akan mendapatkan poin sebesar 10.000 untuk pengeser referral gitu ya. Kalian gimana caranya mengesernya? Kalian tinggal klik aja yang WhatsApp gitu teman-teman semua ya. Kalau nggak di ke Telegram atau Messenger, Facebook gitu, kalian tinggal klik aja seperti ini. Kalian tinggal salin linknya aja, kalian kasih ke temennya, ke teman-teman semua gitu ya. Nah di sini ada yang lebih penting lagi nih teman-teman nih, minimal withdrawnya berapa bang? Minimal withdrawnya kita langsung perhatikan aja ya, di sini 50.000 teman-teman ternyata ya tarik dana. Oke ya, ada minimal withdrawnya di sini. Nah di sini keterangannya koin aset saat ini 10.000, jadi belum bisa ditarik karena minimal withdrawnya itu 50.000 gitu teman-teman semua ya. Di sini ada nomor rekeningnya, karena saya udah daftar di sini udah muncul langsung otomatis nomor rekeningnya gitu. Kalau kalian ingin withdraw minimal 50.000 berarti mengajak 5 orang teman-teman semua ya. Jadi 5 orang, satu orang mendapatkan 10.000 dari satu orang teman-teman ya. Nah kapan cairnya bang? Minimal withdraw langsung cair apa enggak? Nah kalian tunggu aja 1x24 jam ya. Dan ini pasti cair teman-teman, pasti cair, kalian tinggal sabar aja. Nah buat teman-temanku semua, sobat-sobat mendownload aplikasi One Asset, kalian bisa klik aja di deskripsi ya teman-teman ya, klik link yang warna biru teman-teman semua. Nah di sini bisa investasi emas juga ya teman-teman. Emas di sini sekarang untuk tanggal sekarang, tanggal 20 sekarang ini emas belinya lagi turun gitu ya, penjualan lagi ngedown, beli lagi turun, sama aja semua lagi turun ya, semuanya lagi turun. Nah di sini itu kalau di emas ya, itu beda lagi lah ya, beda apa namanya, beda video lah ya intinya ya. Nah di sini kan gimana caranya mendapatkan 10.000 per orang daripada
aplikasi One Asset gitu teman-teman semua ya. Nah caranya seperti itu, semoga kalian paham lah dengan video ini ya teman-teman semua, caranya gimana. Nah, jadi kalian tadi saya udah nyoba ya, udah nyoba pakai HP istri saya gitu ya. Jadi saya udah nyoba tadi untuk mendapatkan 10.000, saya share link ke WhatsApp istri saya dan tadi saya praktek ya, bener apa enggak ya, share link dan daftar nomor handphone, pakai nomor handphone, OTP segala macam, dan itu belum verifikasi KTP, koin itu udah masuk 10.000 teman-teman. Jadi saya tadi belum verifikasi KTP dan itu koin ke aplikasi kita udah masuk teman-teman. Nah berarti kan tanpa KTP bisa itu kan untuk mendapatkan itu gitu. Yang penting kalian daftar tapi belum menggunakan KTP itu bisa, koin udah masuk teman-teman semua ya. Kalau kalian takut untuk mengunggah KTP di aplikasi itu, misalkan contohnya gitu teman, ini aplikasi udah terpercaya teman-teman semua nih, udah diawasi oleh OJK teman-teman ya. Jadi kalian tidak usah, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk mendaftar aplikasi One Asset ini teman-teman semua ya. Aplikasi ini bisa mendapatkan pundi-pundi cuan. Nah kan kalian bisa share link kalian ke media sosial kalian semua, karena per satu orang mendapatkan 10.000 koin, kalau 5 berarti 50.000, itu bisa di withdraw gitu teman semua ya. Cara seperti itu teman-teman semua ya. Nah di sini saya baru satu orang ya, saya baru mengajak satu orang di sini. Nah di sini ada keterangannya teman-teman ya, di sini nih. Nah di situ sudah ada teman yang menerima ajakan. Nah di sini ya tuh, sudah masuk, belum masuk, sudah daftar, belum masuk. Nah teman-teman ya, di sini tuh keterangannya ya, di sini ya. Punya saya kan udah dua orang yang udah masuk pakai link saya. Nah di sini sudah orangnya sudah daftar tapi belum masuk. Nah statusnya, nah baru masuk 10.000 nih teman saya nih, karena dia sudah masuk. Nah tapi dia nggak pakai KTP teman-teman nih, dia udah masuk 10.000 poin. Nah teman saya daftar menggunakan apa namanya link dari saya, tapi dia dia sudah daftar dan dia belum masuk. Nah di saya belum masuk gitu teman-teman semua nih, di saya belum masuk poinnya. Tuh kelihatan jelas ya, jadi harus login dulu dia biar poinnya di sini masuk teman-teman. Gitu ya caranya ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua nih. Jangan bingung-bingung ya cara menggunakan seperti link seperti itu ya, tinggal kalian share aja linknya. Mau tadi maaf nih sebentar nih, tinggal kalian share aja linknya, link kalian sendiri, link kalian masing-masing. Nah di sini kalian ajak teman, ajak sekarang kalian bisa bagikan nih SMS, Telegram, Facebook, WhatsApp segala macam, di sini kalian share aja teman-teman buat 10.000. Insya Allah nih amanah ya teman-teman semua ya, ini bisa di withdraw gitu teman-teman semua, ini nggak scam ya, nggak kayak aplikasi yang sebelahnya yang lain-lain lah gitu kan, kadang suka ada yang scam. Kalau ini fix murni bisa cair teman-teman ya, karena saya udah praktek teman-teman ya. Nah seperti itu video dari saya teman-teman semua ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe teman-teman semua ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.